Baiklah, di sini kami coba akan menjelaskan media tanam yang menurut saya cocok untuk tanaman anting putri yang ada di tempat saya. Mungkin juga bisa cocok untuk tanaman teman-teman. Nah, ini lapisan pertama ini saya kasih pupuk kandang. Pupuk kandang murni, ini kotoran hewan ya. Nah, kemudian lapisan kedua ini saya kasih tanah bakaran bekas tanah sampah. Dan lapisan setelah tanah bakar tadi itu saya kasih pasir. Kalian itu hasil cangkok aja, ini kita masukkan. Kelihatan akarnya masih putih-putih. Metode ini kami pakai biar akar yang masih putih ini kan nggak kuat kalau misalnya langsung terkena kandang atau kotoran hewan yang panas. Jadi harapannya lapisan atas pakai media pasir. Biar pertumbuhan akar lebih cepat. Kemudian setelah akar kuat, dia menembus dulu lapisan yang kedua, yaitu lapisan tanah bakar tadi, tanah sampah. Setelah akar kuat, baru dia menembus ke lapisan ketiga, yaitu pupuk kandang atau pupuk hewan. Jadi akarnya nggak kaget lagi, nggak merasa panas. Thank you.